muka mata lebar-lebar sehingga diameter irisnya 0,5 cm. Jika digunakan, sinar kuning yang panjang gelombangnya 5.900 angstrom atau 5,9 dikali 10.7 meter, berapa daya pisah mata anak tersebut dalam radian dan derajat? Jadi kita mulai dari persamaan daya urai optik. Yaitu sama dengan yaitu dimulai dari sin theta sama dengan R per L sama dengan 1,22 dikan panjang gelombang dibagi D besar. Nah, berarti kita akan menggunakan persamaan yang ini. Sin theta sama dengan 1,22 dikali panjang gelombang dibagi D. Nah, langsung kita masukkan angkanya ya. Berarti sin theta sama dengan 1,22 dikali 5,9 dikali 10 pangkat min 7 dibagi D besarnya ke 5 kali 10 min 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 1,44 dikali 10 min 4. Nah, kan kita mencari sudutnya ya. Berarti berapa sudut yang dimana sinnya itu menghasilkan 1,44 dikali 10 min 4. Kalau pada kasus ini kita juga, karena ini ya, biasanya kalau pada kasus interferensi atau difraksi itu karena tetanya sangat kecil, maka sin teta dianggap mendekati teta. Ya, berarti dalam radian, karena teta yang kita cari adalah 1,44 kali 10 min 4 radian. Atau sama dengan dalam sudut adanya 0,0083 derajat. Jadi bisa kita simpulkan besar sudut pisah matanya tetanya adalah 1,44 kali 10 min 4 radian atau sama dengan 0,0083 derajat.